Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wadid. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup, wahai Tuhan seru sekalian alam. Biru walidai, berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kebaikan yang disebabkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Untuk itu, sebelum anaknya rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami dan ayah yang Iki cintai, syukur alhamdulillah Iki panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini Iki masih diberi kesempatan untuk mengungkapkan isi hati Iki, untuk mengungkapkan betapa cinta dan sayangnya Iki kepada mami dan ayah. Iki menyadari betapa besarnya cinta kasih mami dan ayah sehingga Iki hadir di dunia ini, dan betapa berat perjuangan dan pengorbanan mami dan ayah dalam merawat, mendidik, hingga menghantarkan Iki ke pintu gerbang mahligai rumah tangga. Mami dan ayah yang sangat Iki sayangi, sejak kecil hingga saat ini selalu diberikan kepada Iki. Walaupun Iki tahu tidak akan ada jasa dan kebaikan yang mampu Iki balas, semua begitu banyak dan begitu tulus yang mami dan ayah berikan. Pada kesempatan ini, Iki mohon kiranya mami dan ayah berkenan menerima permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafannya Iki yang mungkin membuat mami dan ayah sedih, kesal, marah, dan kecewa. Namun Iki ingin mami dan ayah tahu bahwa Iki sangat menyayangi mami dan ayah, serta ingin membahagiakan mami dan ayah sampai kapanpun. Mami dan ayah yang tersayang, pada kesempatan ini Iki mohon doa restu dan ridho dari mami dan ayah untuk menikahkan Iki dengan Indra yang
insya Allah akan menjadi pendamping hidup ini. Doakanlah kami agar kami menjadi keluarga yang terus berjalan sesuai tuntunan agama dan menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Keluarga yang selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Karena dengan restu dan ridho mami dan ayah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho pula dengan kami. Ya Allah, hadiahkan kebahagiaan kami atas segala semua pengorbanan dan kasih sayang yang telah mereka berikan kepada kami. Maafkan dan ampuni mereka, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sekalian, Oma, Opa, Ibu Parlina dan keluarga, pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa pesan dan nasihat untuk ananda kami tercinta yang biasa kami panggil Iki sebagai tanda cinta kasih kami. Iki anakku sayang, sejak engkau lahir, mami asuh. Mami sayangi, mami bimbing langkah-langkah kecilmu menuju ke sekolah. Hingga beberapa tahun telah berlalu, tak terasa Iki telah menjadi wanita dewasa yang mandiri, siap memulai babak baru dalam kehidupan. Insya Allah tanggal 15 Oktober nanti akan melangsungkan akad nikah dengan pilihan hati Iki. Ananda Putra, Iki percaya akan dapat mendampingi hidup Iki dalam rumah tangga. Mami dan ayah sebagai orang tua tentu memberikan doa restu untuk niat baikmu. Namun ada beberapa hal yang perlu Iki perhatikan dalam menjalani kehidupan rumah tangga nanti. Senantiasa berpegang teguh kepada ajaran agama serta sabar dan ikhlas memohon ridho-Nya. Jadilah istri yang bertanggung jawab pada suaminya. Jadilah istri dan ibu yang penuh kasih sayang untuk suami dan anak-anak. Ingatlah bahwa kehidupan ini tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tetapi kasih sayang dan saling pengertian, maka pintu rumah tanggamu tidak akan mudah goyah meski terpatung berdaya di gelombang kehidupan. Hormati Mama Karlina dan sayangilah kakak-kakak Indra sebagaimana Iki menyayangi mami, ayah serta menyayangi Nona. Iki anak mami sayang. Maafkan kami lahir atas segala hal yang kurang di hati ini, baik bahwa kata-kata maupun perlakuan mami dan ayah sebenarnya. Namun ketahuilah bahwa semua ini terjadi karena besarnya kasih sayang mami yang ingin selalu memberikan yang terbaik untuk ini. Ya Allah, bahagiakanlah rumah tangga anakku, rumah tangga Indra dan kita. Karuniakanlah mereka dengan rahmat dan hidayah-Mu, serta limpahkanlah rezeki-Mu
limpahkan rezeki yang halal dan barokah ya Allah. Hadirin, adapun urutan acara mandi bersuci diawali dengan mengitarkan asap dupa setangi yang berbau harum ke sekujur tubuh calon anak daro. Maknanya adalah agar calon anak daro seluruh tubuhnya harum mewangi sampai ia disandingkan dengan calon suami. Kedua kemudian menaburkan beras kuning sebagai lambang doa restu dan keselamatan serta kebahagiaan dalam pernikahannya. Kemudian memercikan air yang berisi 7 haruman kembang ke tubuh si calon anak daro dengan mempergunakan daun sitawa sidiri, daun obat yang dikenal di kampung yang biasanya dipergunakan untuk menurunkan panas. Memercikan air harum ini selain bermakna untuk menambah wangi calon anak daro, juga sebagai simbol menjaga kesehatan. Kemudian, pernikahan yang dilaksanakan oleh calon anak daro merupakan perkawinan pertama dan terakhir hendaknya. Jikapun harus berpisah, janganlah berpisah karena manusia, tapi berpisahlah karena mau. Besar-besar sejeruk pari banyak dijual di hari pekan. Ijab kabulmu cukup sekali, hanya kematian tidak memisahkan. Nikita Willy, mohon berjalan perlahan sampai menghayati perjalanan hidup ananda Nikita Willy. Sejak kau kecil, kemudian kau tumbuh menjadi gadis remaja, kemudian kau beranjak dewasa, dan kini akan menuju ke gerbang pernikahan. Oh, letakkan dia di sini, sama kau. Dari langit, yo kan ini kadang-kadang.